pemirsa Sri Poku TV, saat ini kita berada di Wisma Atlet Jakabaring Sport City Palembang, tepatnya Mes Sriwijaya FC. Ya, saat ini kita akan menemui kiper tim Sriwijaya FC asal Ternate, Maluku Utara, Rudi Nurdin Rajak, yang sejak libur Idul Adha kemarin nggak pulang ke Ternate. Ya, dia lebih memilih bertahan di Palembang. Ternyata sekarang ini PPKM-nya diperpanjang. Nah, Rudi ini ternyata hobi juga dengan main game PUBG. Ya. Ya, kita lihat ini. Rudi lagi main. Oke. Selamat sore, Rudi. Ya. Iya. Rud, mau nanya ini, Rud. Iya. Kabar bahwa Sriwijaya FC nggak jadi memanggil pemain-pemain yang libur Idul Adha kemarin, kan tanggal 26 semestinya kan dipanggil, kan tanggal 27 kita mau latihan lagi itu. Rudi sendiri dengar kabarnya itu gimana tuh? Ya, kalau masalah itu sih ya nggak apa-apa sih, kan liga aja belum jelas kan. Ya dari manajemen juga kan berhak ya, gitu kan. Liga juga nggak jelas mau ngapain latihan kan. Kalau liga aja belum jelas kan gitu. Ya. Kalau harapan Rudi sendiri ke depan, Rud, gimana, Rud? Soal liga ini, Rud. Kalau saya sih semoga liganya cepat bergulir lagi. Cepat bergulir aja sih. Dan bisa inilah ya, kesehatan pandemi ini mulai menurun lah ya. Semoga menurun ya, bisa tersenggara. Rud, selama libur Idul Adha kemarin sampai sekarang ini apa aja, Rud, di kegiatan yang dilakukan di Mes Sriwijaya ini, Rud? Kalau saya sih kalau di sini cuman kan ada program juga kan dari coach, jadi dilakuin dulu latihan gitu aja saya sih. Kalau habis latihan paling kalau suntuk nonton video, kalau enggak main game gitu. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, Rudi, ada teman katanya di sini ya. Siapa, Rud? Di ini, di apa, tinggal di Mes. Hairul, Bang Hairul. Bang Hairul ya. Itu ini ya official baru kita di sini ya. Jadi kalau kan kalau hari-hari biasanya kan makan-makan ada disediain di sini. Jadi Rudi makannya gimana, Rud? Sama Bang Hairul itu atau gimana? Kalau makan sih saya sama Bang Hairul keluar aja makan di luar. Makan di luar ya. Jadi benar-benar nggak begitu kesepian ya, benar ya. Ada teman juga. Ada teman ngobrol ya. Oke. Rud, kalau PUBG ini itu sejak kapan, Rud, sukanya, Rud? Saya dari tahun kemarin. Ya, tahun kemarin ya. Sampai ngabisin waktu berapa lama, Rud? Kan ada orang seharian gitu. Ya. Kalau Rudi sendiri gimana, Rud? Kalau saya sih ngisi waktu aja sih. Setengah jam. Itu kan permainan itu kan melibatkan teman-teman ya, bisa gabung situ ya. Rudi mainnya sama siapa, Rud, biasa, Rud? Saya sih ada teman kan yang main di sana juga, jadi sama-sama main juga. Dari Maluku sana, Rud? Oh iya, sambil itu ya komunikasi ya, teriak-teriak, Rud ya. Okay. Ini hari ini rencana mau latihan lagi, Rud? Iya, hari ini ada program juga. Kalau selama ini di lapangan atletik luar ini bareng siapa, Rud, latihan, Rud? Kalau saya sih sendirian. Sendirian ya. Terus katanya suka ada pernah juga dengan pemain lokal sini juga ya, asal Palembang. Sama Bang Akbar, kalau enggak game bersama gitu sama dia. Itu ya. Oke. Ya. Apa, Rud, yang mau disampaikan, Rud? Mungkin ada pertimbangan kalau memang ini masih tetap bakal lama gitu kan, ya kemungkinan pahitnya mungkin
seperti menimpa tahun 2020 kemarin, kompetisi ditiadakan itu, Rud. Jadi keputusan Rudy sendiri, apakah masih tetap bertahan di sini, Rud? Kalau saya sih, ini kan liga aja belum jelas juga kan, saya nunggu liganya jelasnya kapan gitu. Kalau liganya jelas kapan, saya bertahan sini. Kalau liganya belum jelas-jelas juga, saya akan pulang. Itu ya. Mau tak mau, Rudy. Apa sih yang menjadi kendala, jadi pertimbang Rudy kok nggak kembali ke kampung halaman itu, Rudy? Saya kalau kesana juga kan ribet juga, Pak. Ribet juga, tiketnya mahal-mahal. Jadi kan ini kan waktunya juga kan cuman dikit aja kalau kesana kan jauh. Perjalanannya ya. Perjalanannya jauh. Makan berapa lama tuh? Palingan 2 hari. 2 hari bolak-balik 4 hari ya. Oke, Rud. Ini mau latihan, Rud, ya. Oke, selamat, Rud, ya. Semangat, Rud, ya. Oke. Selamat sore pemirsa Sipur TV.